majelis hakimnya sudah menyatakan bahwa permintaan tersebut tidak bisa dilaksanakan. Sidang dilakukan secara virtual. Pak, terkait insiden kemarin kan sempat ada ricuh sedikit, Pak. Betul. Ini untuk antisipasinya bagaimana, Pak? Apakah meminta Polri mengamankan, memperketat pengamanan atau bagaimana, Pak? Baik ya, memang kita menyesalkan ya ada kejadian peristiwa kemarin. Untuk itu juga kami pengadilan juga meningkatkan, melakukan perubahan terhadap pengamanan, baik pengamanan terhadap orang dan persidangan maupun pengamanan terhadap prokes, protokol kesehatan. Tentunya ini akan dikoordinasikan dengan pihak Polri ya dalam hal keamanan dan juga dari Satgas Covid terhadap penanganan prokesnya. Artinya meminta Polri untuk memperketat pengamanan seperti itu, Pak? Kalau kita berbicara pengamanan di persidangan, ya kita hanya mengamankan terhadap persidangan ya, jalannya persidangan. Tetapi mengenai kerawanan atau mengenai banyak kerumunan atau mengenai banyak orang yang akan datang, kita sendiri tidak tahu kan, kita bukan, tidak ada intelijennya yang menyatakan seperti itu. Tapi dari pernyataan dari Pak Kapolres, mereka akan menambah pasukan atau kekuatan terhadap pengamanan, terhadap seluruh pengamanan baik di dalam maupun di luar persidangan. Pak, untuk besok, untuk antisipasi agar tidak ada gangguan teknis, upaya yang dilakukan seperti apa? Sekarang sudah kita lagi geladi resik ya. Kita melakukan geladi resik dan juga melakukan perbaikan terhadap baik jaringan-jaringan maupun audionya. Ya mudah-mudahan tidak ada ya, tapi sudah kita maksimalkan hari ini. Kendala-kendala sekecil apapun kita minimalisir agar tidak terulang kembali. Ya, mari doakan aja ya, biar kita lancar semua. Karena ini kan sudah diterapkan dan ditentukan dalam Perma nomor 4 tahun 2020. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.